Okey, macam kami janjikan, yeah. Kita tetamu jemputan kita, Siti Nurdana dan juga Hakim Rusli dah bersedia di tempat sepatutnya. Kami nak bagi cabaran. Cabaran apa? Kita kena tanya dengan Kapten Alam. Wakaka. Dalam berani ke? Tidak. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya saya nak ucapkan kepada semua penonton Tapau Show edisi khas Raya. Dan saya harapkan Raya tahun ini memberikan 1001 kemaafan dan juga special untuk semualah macam tu. Baiklah, permainan kali ini cukuplah mudah dan ianya biasa dimainkan oleh ahli keluarga, sahabat andai ataupun sesiapa saja. Permainan kali ini dinamakan Cedok Duit Raya. Senang kan bunyi ni kan? Jadi, tetamu kita ni haruslah mencedok duit raya dengan menggunakan sudit dan masukkannya ke dalam mangkuk. Jadi, pemenang berdasarkan kepada jumlah duit raya yang masuk dalam ni. Okey. Tapi dia punya syarat yang paling special sekali, haruslah ditutup mata. Yang kalah akan didenda. Apakah denda itu? Let loose. Let loose. Dan saya pasti penonton kat rumah ni dah tak sabar nak menyaksikan kehebatan, kehandalan dua tetamu jemputan kita. Baiklah. Alright. Okey, jadi dah bersedia belum? Boleh. Pakailah cermin mata itu. Bila tutup mata, mata duitan terus. Tutup mata, mata duitan. Hashtag mata duitan. Kan bagi eh. Baiklah. Sila. Okey. Betul-betul eh, jangan main tipu tau. Okey, baik. Okey, tundukkan pinggan. Tu pinggan belakang sikit. Okey, letak sini dulu. Okey. Boleh pegang sendiri eh. Nampak ke? Okey. Afiq dan juga Nen, bersedia tak? Tak sabar nak tengok ni. Tak sabar apa tu. Eh, kejap. Salah ni, macam ni. Nana, jangan salah senuk, Nana. Ini lain macam pula aku tengok ni. Takut pula. Jangan tinggi sangat, ada di bawah je. Dekat sini je. Baiklah. Nana. Dengan kiraan. 3, 2, 1. Mula. Cedok. Dia boleh banyak. Nana, terbukti orang Senayan. Yes. Banyak duit. Betul duit. Saya pun nak ambil lah dia punya. Tak bermain dengan duit lagi. Tak, kenapa dia boleh banyak macam tu? Tak, dia buat dengan cara yang betul. Sebab tadi, cara Hakim buat macam ni tadi. Hakim bukan mengangkat, tapi Hakim masak. Memang tak dapat apa lah. Dia orang yang masak je tahu, Kim. Kau-kau, lauk macam tu. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah siapa pemenang untuk pemenang minggu ini. Jatuh kepada Akak Nana. Macam yang Alam beritahu tadi, yang kalah akan didenda. Apa tu? Minta maaf sangat-sangat. Kalau nak tahu apa dendanya, kita panggil Kak Emma Cantik. Kak Emma Cantik. Kak Emma Cantik. Terima kasih Kak Emma Cantik. Makin berseri di hari raya. Pandai aku modik kan. Okey, alright. Ini adalah kotak misteri. Sila buka kotak ini. Bismillah, bismillah. Buka je, Kim. Oh, dalam ni ada okay, benda tengok, lah. Boleh tengok dalam? Boleh. Ambil. Jom. Tak ada apa. Jom. Alright. Ada apa ni? Oh, botol. Bersama ada Alam. Ada kuih raya. Makan biskut raya bersama Alam. Yeah. Baiklah. Jadi, untuk segmen ini,
Di mana saya pula yang menguasai segmen ini. Kita kena makan kuih raya bersama dengan Alam. Maksudnya, Alam kena teman orang yang kena denda. Silakan. Sejak bila pula kita kena? Ini segmen saya. Sama-sama dengan Alam. Tak apa. Ini denda dia ke? Ini denda dia? Ini je? Makanlah. Makanlah bersama-sama. Selamat. Makan bersama-sama. Kalau lagu, kita play lagu. Hari Raya. Lagu Raya, please. Asap-asap. Bismillah. Aku yang sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Sedap tak? Okey, makan lagi. Kenapa? Makan lagi. Tak capa tu. Rasa paling banyak. Rasa gacan. Rasa gacan. Lagi. Makan lagi. Makan lagi. Ya Allah, sedapnya Allah. Sedapnya, ya Allah. Sedapnya. Kesian pada Alam. Tak apa, kita sambung selepas ini. Kita rehat dulu dalam Tapau Show #KasihViral versi Raya.